Okey, assalamualaikum semua. So, hari ini saya nak sharekan dengan anda semua tentang komponen-komponen mesin sos aiskrim yang anda dapat tu. Okey. So, saya akan terangkan satu persatu. Okey, kalau anda dapat tengok kat atas ni. Okey, yang ni yang bahan yang pertama lah. Barang pertama, ini kita panggil dia punya penutup lah. Penutup, so ada empat. Dua yang jenis panjang, dua yang jenis pendek. Okey, lepas tu kita ada yang ni. Okey, kita ada yang ni. Okey, yang ni jenis macam ni. Ini kita punya nozzle lah untuk sos aiskrim. So ada 3 set. So anda akan dapat 3. Next, anda ada yang ni. Okey, yang ni dia punya penolak lah. Penolak. Nanti saya akan tunjuk cara nak pasang penolak ni. Okey, back. Next. Adalah kita punya kita punya penarik atas tu. Yang mana kita tarik, dia keluar aiskrim. Okey, next. Adalah cream. Okey, ni adalah macam dia punya cream lah. So cream ni untuk apa kata apa, macam pelincir lah untuk menyenangkan pergerakan kita punya sos aiskrim bila kita tarik nanti. Dan yang ni kita panggil getah untuk blade. Yang ni komponen untuk dalam kita punya chamber nanti. Okay, next kita ada kita punya blade. So ni kita punya blade lah. So blade ni dia untuk kita guna untuk waktu kita masuk macam nanti dia akan pusing-pusing lah dalam kita punya mesin. Okay, last sekali kita ada dia punya penutup ataupun kita panggil interface. So kat interface ni macam ni, depan dia macam ni. So belakang dia macam ni. So ni belakang dia. So kat belakang ni kalau ada nampak dia ada macam satu bulatan. So dekat sini kita akan letak dia punya getah. So ini sangat penting supaya kita tak nak nanti ada berlaku kebocoran bacuan kita lah. Kalau kita tak pasang betul nanti dia akan bocor dan keluar kita punya bacuan. And then last sekali kita ada kita punya getah ni. So getah ni kita guna untuk kita pasang dekat belakang ni. Okey, itu saja untuk penerangan untuk alat-alat ni. Nanti saya akan bagi tahu macam mana kita nak pasang semua ni. Okey, so kita sambung balik. So saya akan tunjuk cara nak pasang ni dulu. So ni senang saja. Ni. So kita pasang dekat bawah ni. Bawah ni biar dia macam ni. Ke yang muncung dua ni ke depan So tolak dia. Biar bunyi macam tu dia dah masuk. Okey, saya akan masukkan lagi. Okey, bunyi masuk. Okey, ni make sure kat depan dua macam ni. So masuk. Tak ya. Dah. Okey, next adalah kita nak masukkan kita punya yang ni, chamber ni. Chamber ni ada 3. So untuk 3 ni 1 2 3. So kita akan masukkan. So, semua sama je size lah. So semua yang itu tukar, size dia sama je semua. Cara dia senang je, tarik yang dekat atas. Okay, sebelum tu make sure Anda letak dulu krim ni. Krim ni dulu anda letak dulu. Okay, ini kita dah letak atas siap-siap. Nampak tu, kita dah letak krim. So dia akan kata apa, melincirkan, menyenang kerja kita bila kita tarik aiskrim nanti. Okay, so cara nak masuk dia senang. Ambil ni. Okay, make sure. Okay, dia ada, kena ada perasa kat sini. So dekat sini dia ada satu yang ada line ni. Nampak tak? Dia ada line. Dia ada line kat tengah ni. Maksudnya Dia ada line kat tengah tu. So satu kat ni. Okay, yang ni yang tengah. So bila nak pasang dia, kita make sure dia duduk tengah macam ni. Okay, nampak lah semua. Okay, lepas tu baru kita tolak dia. Okay, ni untuk yang tengah. Yang tengah tu special sikit. So, kalau yang tepi ni dia tak ada. So, kalau tepi ni dia tak ada. Tepi ni tak ada, so kita masuk tepi. Tepi sama je. Nanti dia menghadap ke depan. Okay, next. Yang last sekali, ini sempat sama. Tepi dia tak ada. Tak ada, tak ada getah. So, kita tolak dia. So, position dia mesti macam ni. Yang anda tengok sekarang, dia mesti macam ni. So lepas tu tolak je. Okay, next. Okay, lepas dah tolak macam ni. So anda tolak dulu sampai dalam sikit. Tolak sampai dalam sikit. Okay, proses ni sangat penting ya. Sebenarnya macam-macam masak-masak lah. Okay, so jadi macam ni. Okay, dah jadi macam ni. So jadi macam ni. Okay, kat sini. Next step adalah anda ambil kita punya pemegang. Pemegang. So pemegang ni
Okey, nampak dia punya macam garfu ni. So kat sini anda kena masuk dekat dalam tu. Nampak kan? Ha, dekat dalam garfu tu. Ha, nampak? Ha, so yang ni masuk. Yang ni masuk ke situ. Okey, nampak? So kat sini pun dia ada lubang. Lubang tu. Ha, so kat situ. Okey, untuk nak mudah kerja anda lagi. So saya showkan. Kalau boleh kita letak sedikit kita punya grease ni. Ni untuk nak order kerja. Kita ambil sikit grease ni. Minyak sayur lah. Grease sayur. Kita letak ke sini sikit eh. So tujuan dia kita nak jadi prosedur ni lagi senang. Okey. Kita masuk ni. Okey. Itu kat lubang. Okey, settle. Okey, step seterusnya sama je. Kita akan masukkan yang ni sama je macam tadi. Tak sikit-sikit je. Okey, masuk. Okey, make sure dia masuk dulu ke lubang tu. Itu baru kita tarik ni. Make sure semua getah okey. Lepas tu kita tarik ni. Okey, nampak. Okey, next. Yang last sama juga. Kita letak sikit. Kita punya grease ni. So, grease ni kena selalu letak. Supaya kita punya maintenance ataupun kita punya mesin tu kata apa jalan berjalan dengan lancar lah. So, make sure masuk dulu eh. Kalau tak masuk nanti susah. Masuk dulu, boleh tarik. Okey, so kita letak grease sikit. Grease ni letak tepi macam ni. Tepi macam tu. Semua sama. Lepas tu tekan sikit ni. Tekan sikit ni, tekan sikit. Okey, lepas tu masuk. Okey, dah. Okey, next step. Adalah kita nak masukkan kita punya batang besi ni. So cara nak masuk batang besi ni sama je, simple, very simple. So ada boleh masukkan terpulang, masuk dekat sini, so kita ambil ni. Ambil ni masuk dekat situ. So ambil besi ni masuk je. Make sure dia masuk ke semua bahagian ni lah. So kena gerak sikit. Okay, dah masuk. Sekejap adjust. Masuk. So yang ujung pun adjust sikit masuk. So bila dah masuk, last kali dia akan keluar macam ni. So tu menandakan dia dah masuk. Okay, so settle bahagian ni. Okay, next saya akan gerak ke bahagian belakang ni pula. So bahagian belakang ni. So lepas ni, lepas tu ada dah boleh test sebenarnya. Anda tolak ini ke bawah semua. Tolak. Okay, next saya akan move kepada bahagian belakang. Okay, saya akan pusing. Okay, bahagian belakang ni very simple. Anda kena masukkan getah ni. Okay, bahagian ni sangat penting ya. Getah ni. So, getah ni anda kena pasang macam ni. Dia ada dua bahagian. Satu bahagian yang macam curve sikit. Curve, nampak curve lah. So, yang ni kita masuk ke sini. Make sure betul-betul masuk ya. Okey, dekat getah-getah ni, kalau dah buat aiskrim lama dan jual aiskrim lama, make sure anda buat keluar getah ni dan anda basuh. Sebab kadang-kadang getah ni bila dah lama sangat guna, dia akan nanti dia akan ada kulat. Warna hitam-hitam macam tu. So, untuk make sure kebersihan, saya showkan dah basuh ni. Okey, settle bahagian pertama. So, bahagian pertama ni dah siap, iaitu kita pasang kita punya interface ni. So, kita tutup balik ni. Okey. So bila yang ni dah siap, so kita akan move kepada bahagian kedua. Okey, bahagian kedua kita akan tunjuk belit. Belit. So belit ni senang je, ni belit macam ni. So kita ambil getah ni. So getah ni kita masuk je kat sini atas. Jangan tertinggal lah. Kalau tak masuk belit ni, parah nanti. Okey. So nanti saya akan tunjukkan cara untuk pasang kepada mesin. Okay, itu saja.